Hari ini merupakan hari yang bersejarah karena mimpi besar kita untuk membangun pembangkit energi baru terbarukan dalam skala besar akhirnya bisa terlaksana. Dan kita berhasil membangun salah satu pembangkit listrik tenaga surya terapung yang terbesar di Asia Tenggara dan nomor 3 di dunia. Di Cirata ini sudah ada PLTA dengan kapasitas 1000 MW dan sekarang ditambah dengan PLTS terapung sebesar 192 MW peak. Ke depan, kalau dimaksimalkan, bisa menambah kurang lebih 1000 MW peak. Jadi, nanti tenaga airnya bisa untuk energi hijau.